di atas lantai 2 untuk kondisi kita. Apa?
Jalan PMI Hartono, Hartono mengarah ke selatan, 85. Thank you.
Ini warungnya bener ta? Terus. Thank you.
sampai ke ujung. Jadi sudah saya menjemput monitorin. Untuk kayaknya mungkin jalan bersatu-satu. Sama-sama, si. Noviar sudah di TKP pengecekan penanganan korban 2 orang 85. Saya sana tadi. Ke sana ya? Iya, putar balik lagi. Jatuhnya terakhir di sini. Wes berbatan saya enggak apa-apa. Enten keluargane sik.
kalau langsung ke rumah sakit kesulitan awak dhewe. Istrinya udah perjalanan ke sini? Iya. Udah. Ini punya keluarga enggak yang ini? Ini masih satu saudara atau beda? Beda orang. Ini temannya. Enggak, ini temannya enggak? Loh, ini loh, bukan temannya ini. Ini siapanya ini? Ya, ini siapanya ini? Ini loh. Ya kalau ini kan hubungan kamu dengan dia tuh apanya kamu? Ini buat temannya, adik kakak. Ya, siapa? Temen. Itu beda. Beda jauh kayak. Nah, ini satu kos enggak? Ultima bunuh. Kamu dengan dia ini keluarga atau tidak? Apa hubungan kamu dengan dia? Kamu satu sepeda motor. Hanya cuma kita di sini kan ini apa kami secara adik kakak gitu pak. Balikan aja pak di dompetnya ya. Siap. Permisi. Nge. Amit. Banut tas ya. Tak hubungannya keluarganya gitu. Nang jero kabeh. Iki lak B2 iki. Dibawa. Wes diamankan polisinya, udah dibawa polisi. Udah dibawa itu loh, unit lantasnya. Dibawa polisi itu loh, dibawa polisi. Kenapa dibawa? Laka tunggal. Sudah tani Melayu kalau nonton iki loh Bekasi. Atau ini teman teman saya nih. Pecengan. Karena rumah sakit sing sorok ini, kan keluarga nih. Joshua. Ya Mbak Tri, masih standby di lokasi. Unit Laka dan Polsek juga masih mendampingi. Karena masih menunggu keluarga korban merapat. Karena kebetulan dua korban berasal dari NTT ya, atau luar pulau. Jadi koordinasi juga sangat sulit. Luka juga yang satu lumayan parah dan memang perlu rujukan. Sementara itu dulu Mbak Tri, perkembangan 87 kembali, 85.
Jis. Iya, Jis, kok nang buri ya, Jis? Nang buri, wes. Amankan, Jis, di belakang, Jis. Aja wes nunggu ae gak apa-apa. Komen center Joshua. Jis mburi Jis. Hasil koordinasi dengan Jarpeng sementara korban langsung kita 108 Sutomo. Keluarga akan ke lokasi ke rumah sakit 85. Mana? Dilanjut Mas Joko Sutomo lah. Bisa. Keluarga ini kan Mas Sutomo langsung. Nggih, Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Thank you.
mungkin 2 menit 3 menit lagi sampai Sutomo. Masih pegang kendali pilot, Mas, mohon waktu. Main center perkembangan, 2 korban sementara berada di Sutomo, proses serah terima 85. Terima kasih, Mas. Jangan selalu 85. 85. 83.